Hai penonton setia YouTube RCTI Layar Drama Indonesia, saya Glenn Kacisara, pemeran Elsa, mau mengucapkan terima kasih banyak untuk semua yang sudah setia menonton Ikatan Cinta sampai sekarang. Tonton terus ya di YouTube RCTI Layar Drama Indonesia. Jangan lupa juga nih untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Ikatan Cinta setiap hari pukul 19.45 WIB hanya di RCTI. Oke. Saya punya masalah. Anxiety. Iya Bu, makanya Ibu tidak bisa melanjutkan ke tahap proses berikutnya. Enggak, saya enggak peduli dokter dengan kondisi psikis saya enggak peduli. Yang penting saya bisa bantuin mama saya. Mama saya itu butuh saya, dokter. Tapi Bu, masalah mental ini bisa mengganggu kondisi pemulihan Ibu pasca operasi transplantasi. Itu gunanya ada tes ini untuk mencegah adanya hal-hal yang tidak diinginkan. Saya nggak boleh gagal, dokter. Saya harus bantu mama saya. Mama saya butuh saya. Mama saya tuh harus hidup lebih lama lagi. Saya nggak mau kehilangan mama saya, dokter. Dengan berat hati dan mohon maaf, saya tidak bisa meneruskan dan memutuskan tentang pendonoran itu, Bu Elsa. Mungkin ada cara lain lagi, dokter. Saya mau donorin hati saya buat mama saya. Boleh ya? Bu, dengan berat hati saya tidak bisa melanjutkan pendonoran itu, Bu Elsa. Aku mesti cepet-cepet buang nih sebelum papa lihat nanti. Ma, lagi ngapain? Tadi aku lagi cari-cari anting. Kemarin ini aku sempet kayaknya duduk di sini terus anting aku sebelah hilang. Coba aku bantu cariin ya, sini. Aku mual. Masih mual lagi? Iya, cuma nggak apa-apa. Tadi pudingnya tuh udah ada belum ya? Biar aku enak aja jadi makan yang segar-segar. Udah ada kok, udah ada. Bener, udah ada? Udah ada, aku ambilin nih ya. Mau makan di sini apa mau sini makan? Sini aja deh. Sini aja? Uh-uh. Tapi mau aku cari dulu gak antingnya? Pudingnya aja dulu. Biar aku segar, ini udah gak enak soalnya. Udah, gak kirain kamu mau makan puding sambil pakai anting. Aku ambilin pudingnya bentar ya. Yang gue jalanin dengan penuh semangat, ternyata hasilnya gak sesuai dengan harapan. Kalau kayak gini, gimana caranya gue bisa nyelamatin mama? Tiap hari penyakit mama semakin parah. Menunggu antrian dari rumah sakit bukan pilihan yang ideal ketika nanti mama butuh donor secepatnya. Ya Allah, aku harus gimana lagi supaya mama bisa sembuh? Enak gak pudingnya? Enak. Enaknya gitu, ini puding buah bikinan aku loh. Iya. Segar jadi lumayan bisa ngilangin enak aku. Kamu merasakan buahnya kan? Ada buah apa? Cherry. Kamu pakai apa tadi? Padahal aku nggak pakai cherry loh. Kok bisa berasa cherry ya? Semua nih buah-buahnya aku blender. Nah ini mungkin bisa jadi alternatif makanan kamu kalau kamu mual makanan yang biasa. Iya, ya.
Jadi asupan makanan kamu tetap terpenuhi. Nambah harusnya lagi. Harusnya dari kemarin-kemarin gini ya. Mau semuanya nasi, mau dipin puding. Bukan, maksudnya kalau aku enek kan jadi bisa ada alternatif lain, nggak harus makan nasi. Iya, tapi nggak semuanya puding loh. Iya. Nah, kok kayak kenapa? Kenapa, Sa? Maafin aku, Ma. Iya. Maafin aku, Ma. Sa, kenapa, Nak? Mama, maafin kenapa? Kenapa? Sayang. Cerita ada apa sih? Gagal jadi pendonor hati buat mama. Hasil konsultasinya udah keluar, Ma. Ternyata aku gagal, aku gak bisa donorin hati aku buat mama. Ya udah, gak apa-apa. Dan mama luar biasa bangga sama kamu. Itu buat kami udah cukup. Beneran. Bener. Ya. Ya. Yang papa omongin bener. Kalau memang kamu belum bisa melakukan ini, itu tandanya memang Allah belum mengizinkan kamu untuk melakukannya. Jadi udah stop sedih kayak begini. Ya, tapi ini kesempatan aku, Ma. Kesempatan aku ngebuktiin ke Mama. Bukti kalau aku berbakti sama Mama. Aku udah memenuhi semua persyaratannya, Ma. Padahal selangkah lagi. Tapi aku gak bisa. Aku gagal, Ma. Mama ini terharu sekali sama keinginan kamu, Sa. Dan harus kamu tahu,
berbakti sama orang tua itu caranya banyak kok. Bukan cuma dengan ini. Ya. Jadi gak apa-apa. Mama juga insya Allah masih bisa mendapatkan donor hati dari orang lain kalau memang bukan dari kamu. Ya? Dan mama akan sehat nanti. Kamu punya tekad seperti ini aja, Sa. Itu sudah menunjukkan itikad kamu. Menunjukkan bahwa kamu anak yang berbakti sama orang tua. Tapi tetap aja aku masih merasa gagal, Ma. Aku gagal nyembuhin Mama. Mama tadi udah bilang. Nanti Mama akan ngedapetin dari orang lain kok. Sa, Mama benar, Sa. Insya Allah ada solusinya kok. Papa juga sampai saat ini masih berusaha terus mencari donor. Gak pernah berhenti. Insya Allah. Allah akan memberikan jalan terbaik buat kita semua. Ya? Dan kebahagiaan mama itu bukan cuma mama mau sembuh. Kebahagiaan mama yang lain itu adalah melihat kamu bahagia. Itu yang utama. Melihat kamu nantinya bisa berkeluarga. Kamu bisa hidup berdampingan dengan orang yang bisa membimbing kamu dalam kebaikan. Dan yang paling bikin mama bahagia. Mama mau lihat kamu bisa hidup akur dan rukun sama Andi, sama kakak kamu.